that one dance, baby. That one dance. Profesor Dr. Widjojo Nitisastro dikenal sebagai arsitek utama perekonomian pada masa Orde Baru. Kata Bappenas tidak bisa dijauhkan dari nama Widjojo Nitisastro. Sejak zaman Soeharto, Widjojo sudah dikenal dengan pemikiran-pemikiran ekonominya. Cap mafia Berkeley pun melekat di dirinya, yang pada waktu itu dianggap mewakili kelompok teknokrat. Profesor Dr. Widjojo Nitisastro lahir di Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 23 September 1927. Beliau adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Profesor Dr. Widjojo Nitisastro merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Widjojo memang sudah terlihat cemerlang sejak menempuh pendidikan di FEUI. Setelah lulus dengan predikat cum laude, Widjojo diangkat menjadi Direktur LPEM atau Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat. Tak lama setelahnya, Widjojo memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke University of California at Berkeley bersama sejumlah dosen dan ekonom muda FEUI. Dalam waktu 3,5 tahun, ia memperoleh gelar PhD Ilmu Ekonomi dengan disertasi berjudul Migration, Population Growth and Economic Development, A Study of the Economic Consequences of Alternative Patterns of Inter-Island Migration. Debut karir Profesor Dr. Widjojo di bidang politik dimulai ketika ia dan beberapa rekannya yang juga merupakan ekonom-ekonom FEUI diangkat sebagai tim ahli di bidang ekonomi dan keuangan oleh Presiden Soeharto. Widjojo sering dianggap sebagai pemimpin mafia Berkeley, julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mafia Berkeley sendiri pun merupakan sekumpulan teknokrat yang dianggap menanamkan paham ekonomi neoliberalisme demi kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Paham ekonomi yang dianut oleh Profesor Dr. Widjojo Nitisastro berdasar dari pemikiran Keynes yang menyarankan kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Pemikiran Widjojo diuraikan dalam buku Pengalaman Pembangunan Indonesia, kumpulan tulisan dan uraian Widjojo Nitisastro pada tahun 2010. Profesor Dr. Widjojo Nitisastro melahirkan sebuah konsep yang dikenal dengan trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan terbinanya stabilitas nasional. Hal itu diimplementasikan dengan meningkatkan produksi pangan dengan cara memperbaiki infrastruktur dan penyebaran teknologi pertanian. Menurut Profesor Widjojo Nitisastro, kunci utama perbaikan ekonomi adalah modernisasi. Perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru dikenal stabil dan melesat tinggi. Bahkan, pencapaian tersebut membuat Indonesia sempat disebut sebagai macan Asia, bersanding dengan negara-negara seperti Jepang, Taiwan, sampai Korea Selatan. Keberhasilan pada masa Orde Baru dalam membangun perekonomiannya tentu tak bisa dilepaskan dari tangan Profesor Dr. Widjojo Nitisastro. Ia dianggap sebagai arsitek perekonomian rezim Soeharto. Majalah Newsweek menyebutnya orang yang mempunyai dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Modernisasi ekonomi yang dilakukan adalah dengan cara mengandalkan birokrasi negara. Saat memimpin Bappenas, Widjojo membuat perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Fokus Repelita adalah ekonomi secara makro. Dalam Orde Baru, Bappenas menjadi lembaga yang krusial sebab memegang kunci pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem kerja Repelita sendiri berpegang pada perencanaan terpusat, baik itu secara arah kebijakan maupun pendanaan. Dengan alur seperti ini, pembangunan di daerah lebih menonjol karena perencanaan maupun implementasinya bersifat sentralistik.
Konsep pembangunan yang digagas oleh Profesor Dr. Widjojo Nitisastro masih relevan hingga sekarang, terutama menyangkut konsistensi arah dan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang dimaksud yaitu mengandung pemahaman bahwa semua daerah di Indonesia harus diperbarui atau dimodernisasi, tidak ada yang dikecualikan sama sekali. Misalnya, Profesor Dr. Widjojo Nitisastro dahulu pernah menganjurkan pembangunan Trans Flores. Kalau dilihat dari sisi pekerjaan umum, harus banyak mobil lewat dulu baru jalannya dibangun. Akan tetapi, pendekatan pemerataan yang dipakai oleh Profesor Dr. Widjojo Nitisastro adalah jalan itu harus dibangun terlebih dahulu agar banyak pekerja umum lewat. Kemudian, konsep pembangunan Profesor Dr. Widjojo Nitisastro konsentrasinya adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus keluar dari garis kemiskinan dan harus diberikan kekuatan dan keunggulan melalui pendidikan, penelitian, dan lapangan kerja. Seperti itulah profil Profesor Dr. Widjojo Nitisastro yang biasa disebut sebagai Sang Begawan Ekonomi Indonesia. Dan seperti itulah konsep pembangunan Profesor Dr. Widjojo Nitisastro yang dikenal sebagai arsitek utama perekonomian pada masa Orde Baru.